Okey, Wat, ada soalan? Dan, ada soalan? Amboi, kau cerita saham kau orang. Kau bukan cerita SPO. Dia orang cerita SPO. Tak cerita saham. Sama, semua. Sama. Kau kerja apa, Zan? Auditor. Auditor apa? Auditor bank. Auditor bank sama Nazim. Nazim kau kenal? Zaman Sarah. Ha, dia duduk zaman Sarah. Ha, dia auditor bank juga. Dia dalam JBK juga. Ha, tu geng pening semua ni. Auditor semua pening. Nah, apa yang kau nak cerita saham, kau cerita. Aku tak kisah. Okey, sekarang kita cerita saham. Ambillah cerita satu company yang tadi. Kenapa korang tak masuk? Okey. Alright, HT Padu. Alright, HT Padu eh. Okey. Ha. Kita GBK masuk kat mana? Kita tahu. Orang saham cerita. Ha. Ini berapa tik ni? Ini berapa tik? 120 tik lah. Kenapa kau tak masuk? Ha, ini boleh lawan FCBO. Hari ini HT Padu. Ha, RM4. Dah RM4 dah. Cilaka betul. Ha. Dekat mana nak masuk? Mula-mula garis lah SNR bang semalam. Ombud kita. Janganlah buat pening. Ni semualah ni. Betul? Garis kan? Dia pecah pukul apa? Dia pecah pukul 11. Okey, dia pecah pukul 11 ni orang mana yang masuk? Orang ATB. Untung tak? Eh, menangis tu untung dia. Menangis. 100 tik tu. Ha. Maksudnya kalau kau beli 37,000, kau keluar 41,000. Kau untung 4,000. Tak payahlah, kau beli 3,007 je lah cukup. Kau untung kau beratus tu? 400? 10 lot je. Faham eh? Itu RTB. Orang KL? Orang KL masuk mana? Aku cakap point dekat sini mana? Tunjuklah. Kat mana? Ha. Ha, mana Wat? Kau, Zizan? Dua-dua salah. Kenapa tak masuk dekat bawah ni? Pukul 10, 50. Lepas duduk bawah MS9, dia duduk atas tak? Kan? Sebab tu aku cakap KL lagi awal daripada RTB. Selalu aku ulang. Engkau lagi awal masuk daripada RTB. Yang kau nak tunggu atas ni, kenapa? Betul KL. Tapi yang dekat sini kau tak masuk. Yang dekat sini kau tak masuk. Yang dekat sini kau tak masuk. Macam dia, dia masuk kat sini lah. Tak apalah. Faham tak? Itu nama KL. KL sentiasa ada. Janji kat luar satu tik bawah. Emas 9 lah. Aduh lah. Aduh. Woi. Kalau yang sekolah RTB tu. Kenapa ini mesti yang aku petik lah? Tak semestinya. Tak semestinya. Sebab kadang-kadang. Waktu pukul 11 tu aku dah tak tengok. Aku dah tengok FCBO. Tapi yang KL mah dia sebelum. Ah, ha, kalau tak, kalau dia pagi, dia aku tengok dekat M Plus. Ha. Kalau HT Padu ada, nama dia naik ah. Ha. Kalau HT Padu tak ada waktu tu aku tak petik. HT Padu aku petik pukul berapa jap eh kita tengok. Tadi pagi.
903. Ah, betul lah aku petik 903. Pukul 903 aku dah petik. Ha. Dia hari itu dia akan main. Tak, dia berada kemungkinan dia nak bermain ada sebab dia berada dalam top gainer. Tu kena faham. Jadi kita terus pakai KL kita ke RTB ke teknik kita lah. Ada kita masuk. Faham eh Wat? Kau main apa kami hari ni Wat? Tak main. Aku tak boleh main. Kita boleh stop trade. Yelah sebab kau tak teruk sangat. Bukan itu hari kau bagi report ke? Hari. Apa kami ni? Mesti padu ke? Hari apa yang kau kena? Ada satu hari dia terjun. Hari apa yang kau kena? Selasa ke Isnin? Selasa kot. Izan, kau masuk mana? Isnin. Biar dia cek. Dia main gila-gila itu. Apa? Tak. Ada. Ni ada? Ni ada. Gambar ni. Kontrak apa? Hibiscus. Ya, hibiscus. Kita buka hibiscus punya. Tak apa. Jangan kita tengok. Kau main hibiscus. Tak apa, itu hang yuan je. Alright. Alright, kau masuk mana? Kau terlepas jauh ni. Kau masuk mana? Atas ni. Ini untung juga. Tapi sebenarnya macam ni, kenapa kau tak tunggu dia turun? Dia turun di sini. Tapi saya cut di situ. Okey. Tak, kau tak TV yang kat sini? Itu. Maksudnya kau tak faham tu. Macam ni. Bila dia buat high. Ni ada high kan? Dia tak naik. Betul? Baik, cabut. Saya masuk sini. Kau masuk sini? Bila dia turun tu, saya check kan. Okey. Ya. Betul lah tu. Dia macam ni. Ni lambang apa? Bila ada doji, aku suruh? Aku suruh TP. Sebelum kau masuk je, BK8 ke arahan SOP kita tu. Apa syarat-syarat untuk TP? Salah satu dia doji lah. Tu kau kena tuang. Sebab bila kau keluar sini, kau untung. Kau boleh main balik. Kenapa boleh main balik? Sebab di atas MA9 M15. Alah. Basic kita hanya bermain CS atas MA9 M15. Cari teknik tu dekat M1. Ni semua tak tengok video ni lah jadi. Ada soalan Wat? SD Bandu tadi. Kat mana? Kau masuk? 19 bulan. Lamanya. 2 minggu lepas. Minggu audit tu. Yang audit kau pergi main kenapa? Kan aku cakap bila ada kerja, janganlah main. Siaplah kerja dulu. Alah, alasan. Kasih untung dulu nanti masuk SBO. Kasih konsisten dulu. Baru aku benarkan masuk SBO. Sebab SBO cepat sikit lebur. Senang sikit. Cepat sikit.
Cepat sikit dia lebur dah habis. Cepat banyak. Ha. Okey, ha. Kau masuk mana? Pagi. Ha. 11.30. 9.30. 11.30 lambat penuh. Okey, 11.30. Alright. Kau masuk atas gunung. Ni. 32. Kan? Ha kan? Apa silap dia bidang? Apa salah dia? Dia boleh masuk lagi awal. Maksudnya dia FOMO. Dia kejar harga. Harga dah tinggi. Dah ada height tu dia pergi main. Harga paling tinggi pagi tu kau masuk. Betul? Betul tak? Betul? Kenapa kau tak tunggu dia turun? Ingat nanti akan naik. Itu pasal jangan macam tu. Jangan berharap. Faham eh? Biar aja dulu. Maksudnya dia main bila? Petang tak? Pukul 3 pada tum tu. Tapi bila kau dah cut loss kat sini, kau dah kecewa dah. Tak tengok dah. Betul? Ini yang silap kita. Sebab tu, bila ada high ni, selalu aku cakap. Bila ada high ni pagi, garislah high ni untuk main petang. Selalu aku cakap. RTB tu kau garis high semalam. Kalau kau nak main petang, garis high pagi tu. Faham? Jadi kau boleh main tak? Lepas dia pecah RTB. Boleh RTB. KL pun boleh. KL lagi awal lah. Tapi saya cakap yang M1 dia bawa M9 tu boleh main tak? Mana? Kan dia atas tu. M15 kan atas tu. Kau tengok betul-betul? Bukan dia. Dia bawa M1. Garis dia mana ni? Crosshair dia. Aduh. Saya tengok. Crosshair dia tu. Sorry. Mana tadi? Kau tak ada soalan? Oh, dah terjawab lah. Kita datang mesti terjawab. Okay, so, sideway macam mana kita nak tahu dia ni? Sideway MACD sekejap atas kosong, sekejap bawah kosong. Kau tak ingat favorite kau dulu? Tahu. Dia MACD tak stay pada satu tempat. Kalau MACD stay atas kosong, bulah dia. Kalau stay bawah kosong, bear lah dia. Macam ni lah tadi. Macam ni tadi. Okey ni. Okey macam ni . Macam ni yang tadi ni naik kan. Yang naik petang awal lah. Sebab MACD stay atas kosong. Lepas tu yang ni kenapa dia boleh naik ni? Sebab dia stay atas kosong. Apa jadi bila dia stay bawah kosong? Dia makin ke bawah. Sebab dia dah main kawasan kosong. Bawah. Sama juga ni. Kan? Kau tengok dia terjun. Okey, dia stay atas kosong. Faham naik balik. Yang aku cakap kau punya favorite tu ni. Betul? Ni nama ni ruang. Sekejap naik, sekejap turun. Sekejap naik, sekejap turun. Tik tak banyak. Kau boleh buy, kau boleh sell. Kau boleh short, kau boleh long. Tapi selalu terkena kat sini. Jadi tak payah main. Main SNR je. Main SNR tu tik tak boleh sikit-sikit. Semua ni muka aku mark ni. 50 tik, 60, 70, 100. Barulah. Nama SNR. Trailing. Tak, sebab aku risau kau tak pandai arahan stop order. Faham . Stop order. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Kalau kita dah buy market. Okay, saya nak tanya. Kalau kita dah pump buy market. Okay. Sah. Yang tu kita boleh adjust. Boleh pakai apa lah? Stop apa? Boleh. Stop order boleh adjust. Tak ada masalah. Cuma stop order tak perlu macam orang gila nak sentiasa tengok dia. Bila dia dah ada buat low pertama, itulah stop order kita. Tiba-tiba low yang kedua dekat atas. Pindahkan pergi ke atas. Lepas tu tengok lagi atas. Dia biasanya 3 kali.
pemindahan tu. Yang tiga tu jaga-jaga. Dangerous. Tak salah dia auto keluar kan. Dia langgar, auto lah kau kena keluar. Kau tak ada tolak-tolak tu. Kita tak ada, kita tengok je. Buat waktu tu kau dah untung kan pun. Dan waktu tu pula kau tak ada perasaan goyang. Kenapa? Selama ni bila kita tolak-tolak kita goyang. Ini kita dah letak kat situ lah. Entah engkau lah, aku dah tetap untung pun.